Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan tajuk dosa besar yang ke-13, kitab Al-Kaba'ir Imam Az-Zahabi, iaitu dosa besar yang ke-13 sebagai sambungan poin yang ke-13 pada muka surat 129 pada muka surat 129. Jadi perbincangan kita ni masih lagi berkaitan dengan dosa besar yang ke-13, iaitu pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Muka surat 129. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsituna ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wama walu. Orang-orang yang adil akan berada di tempat yang tinggi penuh cahaya. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil dalam pemerintahan, adil terhadap keluarga serta adil terhadap rakyatnya. Hadis ini hadis riwayat Muslim, yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa pemimpin yang adil itu tempat dia sangat tinggi di hari akhirat, diletakkan di satu tempat tinggi yang penuh bercahaya sebagai lambang gilang gemilang kerana kebaikan mereka yang mereka buat terhadap rakyat jelata itu. Mereka adil, mereka ni adil terhadap semualah, yang mana Nabi sebut di sini terhadap keluarga serta kepada rakyat seluruhnya. Dalam satu riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qalu ya rasulullah afala nunabidhuhum faqala la ma aqamu fikum as-salah. Nabi kata sejelek-jelek atau sejahat-jahat atau seburuk-buruk para pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu benci kepada mereka, dan pemimpin itu juga benci kepada kamu. Kamu mencela mereka dan mereka juga mencela kamu. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah tindakan yang sebaiknya kita melawan mereka secara terbuka? Nunabidhuhum ini mana lawan mereka secara berdepan, secara terbuka. Maka jawab Nabi SAW, jangan. Jangan berbuat begitu. Jangan memberontak terhadap mereka. Jangan lawan mereka secara terbuka. Selama mana mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kamu. Mana dia, kalau salat Jumaat dia ada bersama kamu. Mana dia salat bersama kamu berjamaah di masjid. Kamu tahu dia salat. Kalau mereka buat begitu, kamu jangan lawan mereka secara munabadah. Munabadah secara berharapan, melalui peperangan dan sebagainya. Dia munabadah ni istilah dia, dia satu istilah sebenarnya kepada peperangan di zaman dahulu. Zaman Nabi dulu, sebelum berlaku peperangan di antara dua kelompok besar ni, dia akan keluar dulu. Tokoh daripada pihak ni akan keluar, tokoh daripada jaguh daripada pihak ni akan keluar. Dia lawan dulu. Satu lawan satu. Istilah tu dia panggil munabadah. Dia panggil munabadah. Jadi di sini maksudnya melawan pemimpin tu secara berdepan. Kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi kata pemimpin yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling jelek, yang memerintah sesebuah negara, yang memimpin rakyat, adalah pemimpin yang kamu benci. Kamu ni rakyat dalam jumlah yang ramai, benci pada mereka, dan pemimpin itu juga benci pada rakyatnya. Tidak, mana tidak ada perasaan kasih, ingin menegak keadilan, ingin melakukan kebaikan kepada rakyat, tidak ada.
Maknanya agenda pemimpin itu bukan untuk islah, bukan untuk melakukan islah, tidak. Tapi mereka ada agenda pribadi, mereka ada agenda keluarga, mereka ada agenda kelompok mereka. Ini yang paling teruk lah. Jadi perkara itu boleh jadi setengah-setengah sahabat dia tidak perasan perkara itu, dia tidak tahu. Jadi bagi setengah-setengah rakyat yang tahu, akan timbul kebencian yang luar biasa. Inilah pemimpin yang paling buruk. Kesan dia membawa kepada kamu melaknat mereka. Bila tengok pemimpin itu tu, dilontarkan kata-kata kesat, sumpah serana, bahkan kutuk. Mudah-mudahan Allah melaknat pemimpin. Siapa begitu sekali tahap kebencian yang ada dalam diri kamu. Dan mereka juga melaknat kamu. Sebab pemimpin itu bila dia tahu rakyat dia benci pada dia juga laknat. Laknat ni maknanya dia ginilah. Laknat ni tidaklah semata-mata bererti kata-kata laknat yang keluar daripada lidah seseorang. Tidak. Karena makna laknat ini, kalau bila kita letak pemimpin melaknat rakyat dia, mana pemimpin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan rakyat. Itu boleh termasuk di bawah makna laknat itu. Bila dia buat sesuatu, dia tidak fikirlah 100% perkara ini berguna untuk rakyat. Tidak. Dia fikir keuntungan dia. Maknanya projek dia buat tu ada 5% masuk pada dia. Enggak 5% ni besarnya, kalau 1 juta berapa? Enggak 1 juta ni tidak projek KJL 1 juta, kita projek kita 1 juta tu. KJL berbilion, kalau 5% berapa? Maknanya dia ada jenis gitu. Pemimpin begitu, pemimpin yang dilaknat. Kamu laknat dia bila kamu tahu dia juga laknat kamu. Jadi kadang-kadang laknat itu bukan dengan maksud, bukan dengan erti semata-mata laknat pada lidah, laknatullahi alaih, bukan sekadar itu. Dia makna lebih lagi daripada itu. Jadi setiap perancangan yang dilakukan, dia bukan asas kepada kebaikan untuk rakyat. Tidak. Pemimpin ni kira-kiranya syiraru ummat a'immatikum, ni kira-kiranya pemimpin-pemimpin yang paling jelek lah, yang paling tidak baik. Mana kalau ada pemimpin lagu tu yang pemimpin yang sedemikian yang memerintah kita, itu satu bala bencana lah kepada rakyat. Nasib kita lah, Allah nak uji kita. Walaupun ada setengah-setengah pemimpin yang baik, tapi rakyat pula tidak baik. Itu juga ujian kepada pemimpin. Susah pemimpin. Dia bagus, rakyat pula bermasalah. Misalnya Zainal Ali misalnya, itu antara tokoh sahabat besar. Tetapi rakyat dia ramanya daripada puak Syiah, puak Khawarij. Dan rakyat dia lah ni, ramai golongan ni yang terlibat dalam tentera. Kalau kita baca dalam sejarah, akhir sekali susah Sayyidina Ali. Sehebat-hebat Sayyidina Ali pun tidak boleh nak mengembangkan agama seperti mana kita kata khalifah, 3 khalifah sebelum itu. Sehingga ada dalam sejarah golongan-golongan yang Khawarij lah, golongan Syiah dan sebagainya, mereka pernah memperli Sayyidina Ali. Dia kata macam mana? Dia kata, kenapa zaman tuan teruk, sistem politik, keadaan politik zaman tuan ni teruk, tapi kalau sebelum ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, okey, politik bagus, rakyat pun hidup sana, berlaku perkembangan penyebaran dakwah. Kenapa zaman tuan tidak berlaku? Dia memperli Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, 3 khalifah sebelum aku tu, mereka tu dapat memerintah dengan baik kerana rakyat dia semua seperti aku. Tapi nasib akulah, zaman aku ni rakyat seperti kamu semua ni. Jadi Zainal Ali kata begitu. Sebab tu aku gagal. Aku tidak boleh. Jadi dalam hadis ni sebenarnya Nabi SAW cuba nak memahamkan ke kita bahawa kebaikan itu dia mesti lahir daripada kedua-dua pihak, yakni pemimpin dan rakyat. Dia, kebaikan tidak akan berlaku kalau dari sebelah pihak sahaja. Tidak. Sebab itulah Nabi SAW banyak membimbing kita dalam sabda Nabi supaya kita kena doa kepada ini kita kata bagi pihak rakyat, apa yang dia kena buat, dia kena berdoa, dia kena cuba setiap perancangan ataupun program yang dibuat oleh kerajaan, dia cuba realisasi. Jika rakyat tu bantu, mana pihak kerajaan pula ada hadis-hadis dia pula yang Nabi sebut tentang pemimpin ni, bagaimana sepatutnya pemimpin yang kena buat. Jadi bagi pihak rakyat dia ada hadis yang khusus, bagi pihak pemimpin pun dia ada hadis yang khusus. Semuanya ada tanggungjawab. Baik, seterusnya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim ini,
Nabi kata innallaha la yumli lizzalim fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhdahu alimun shadid. Allah akan menangguhkan usia orang yang zalim. Allah akan menangguhkan usia orang yang zalim sehingga ketika Allah mengambilnya, yakni mematikannya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa kadzalika akhdhu rabbik, dan demikianlah azab Tuhanmu. Idza akhadhal qura wa hiya zalimah, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang melakukan kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan lagi keras. Ini makna kadang-kadang sengaja Allah panjangkan umur pemimpin yang zalim tu supaya dia lebih sesak, lebih teruk lagi. Sebab kalau pendek dosa dia tak banyak, kita boleh panjang umur dia. Orang kelih pun lemuh, no, kita panjang umur dia tu. Allah buat begitu. Allah akan menangguhkan usia orang yang zalim, tapi bukan semualah. Ada kadang-kadang tu panjang sungguh umur dia, sehingga ketika Allah mematikan dia, Allah tidak akan lepas dia. Maknanya sehingga dia ni layak menerima azab yang seteruk tu. Sebab apa? Sebab dia isi umur dia yang panjang tu dengan kezaliman. Ini merupakan satu bala yang sangat besar. Tapi setengah-setengah tu, umur dia pendek saja, ringkas saja. Tetapi jasa yang dia buat tu dirasai oleh rakyat dia. Pendek ya umur. Sayyidina Abu Bakar, berapa tahun yang berkata? 3 tahun lebih. Tapi mudah. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi menyediakan satu generasi yang hebat. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Waqa memperkukuhkan legasi Nabi. Zaman Sayyidina Umar tu, zaman Islam semakin kukuh. Peninggalan khalifah sebelum itu. 3 tahun lebih, berkata. Tapi, kalau kita baca dalam sejarah, apa yang dibuat dari 3 tahun lebih tu, walaupun tidak sempurna, tetapi dia telah menyediakan satu platform yang baik untuk legasi masyarakat selepas itu. Sebab itu Sayyidina Umar yang mengganti. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar, dia tidak pernah, dia sambung kerja Sayyidina Abu Bakar, cuma dia bagi nilai tambah. Dia tambah di atas progres Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak hentikan apa Sayyidina Abu Bakar buat. Sebab apa? Sebab bagi dia apa yang dibuat Sayyidina Abu Bakar, dia sudah cantik, tepat seperti Rasulullah. Sebab itu kalau kita baca sejarah, zaman Sayyidina Uthman pun begitu juga. Zaman Sayyidina Umar, kalau tak silap saya lah, zaman Sayyidina Umar pernah, ni contoh ni. Sayyidina Ali pernah minta, zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali pernah minta untuk mengurus harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab harta Rasulullah ni tidak boleh dimiliki oleh keluarga dia. Semua pusaka Rasulullah jadi milik negara yang dimanfaatkan untuk masyarakat. Misalnya tanah Khaybar, beberapa keping tanah Khaybar diurus oleh pihak kerajaan untuk kemaslahatan rakyat. Sayyidina Ali minta nak urus. Sayyidina Uthman tak bagi. Aku bimbang sebab kamu keluarga ni. Lama kamu urus, bimbang kamu urus harta Rasulullah, kukuk kamu ambil untuk kamu. Sebab kamu keluarga dia, kamu tidak boleh ambil. Sayyidina Ali kata, dak, saya nak ambil ni, nak ambil pahala mengurus saja. Sayyidina Uthman kata, aku urus tanah ni seperti khalifah sebelum aku. Yang ni seperti Sayyidina Umar urus, seperti Sayyidina Abu Bakar urus. Kalau kamu sanggup buat begitu, aku boleh bagi. Jadi Sayyidina Uthman pun bagi dengan beberapa disiplin yang perlu dipatuhi lah. Cuma saya sebut itu sebagai contoh bagaimana khalifah sebelum itu memang dia ikut dia punya program hak khalifah sebelum itu. Kenapa? Kerana sudah molek, sudah bagus program itu, sudah bagus. Sebab apa? Mana kalau dalam ensiklopedia tentang sahabat tu, kenapa Sayyidina Bakar buat ni sebenarnya mesyuarat dengan sahabat-sahabat lain. Mana apa yang dibuat oleh Sayyidina Bakar semua dipersetujui hasil perbincangan dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi bila Sayyidina Umar mengata pun, apa yang dilaksanakan hasil tinggalan Sayyidina Bakar itu sebenarnya buah fikiran dia juga. Jadi tidak jadi masalah. Itu contoh yang ditunjukkan oleh generasi awal Islam hasil daripada didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Nabi sebut ni sebagai wahyu, sebagai ilmu wahyu bahawa akan ada pemimpin yang zalim. Inilah nasib yang akan mereka hadapi. Jadi pemimpin ni sebenarnya dia kena bacalah kitab ni. Kena buat kuliah untuk dia. Ataupun dia baca sendiri pun dia boleh faham ni. Sebab hal ni yang Nabi sebut.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz radhiyallahu anhu ketika beliau mengutuskannya ke negeri Yaman. Ketika Muaz Muaz bin Jabal ni hadirat, dia kalau di kalangan sahabat Nabi inilah ahli diplomatik yang paling unggul di kalangan sahabat. Sebab apa? Dianggap sebagai ahli diplomatik yang paling hebat kerana wajah dia pun tidak jauh ada mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia bahasa yang diguna pun mantap, fasahah, kemas bahasa dia tu. Dan dia pun cerdik, memang cerdik luar biasa, Mu'az bin Jabal. Boleh baca sejarah dia dalam mausu'ah sahabat, 104 orang sahabat dalam bahasa dan terjemah, dalam terjemah itu 3 jilid. Saya guna untuk kuliah. Biasanya ensiklopedia awak tak guna untuk tek kuliah. Saya guna juga sebab tengok menarik . Memang menarik kita tu. Sehingga ahli jemaah tak mahu beli, banyak ustaz 3 jilid tebal pula tu. Saya kata tak usah beli, dengar saja. Tak payah beli, dah malas kan. Tapi ada juga yang beli. Orang kita dia takut kita tebal, pelik sungguh. Akhir sekali, seorang yang beli. Saya dengan jemaah seorang. Kalau dengarnya ramai, tak apalah, dengar boleh pahala dah. Ni tebal sikit pada ni, 3 jilid. Oh, takut selalu. Payah juga nak buat nakut ni. Takut kau kitab ni, payah juga nak buat. Padahalnya kitab tu saya tidak baca semua. Sebab setengah-setengah tu tak perlu pun kita baca. Huraya, kita nak ambil teks lah. Misalnya sahabat ni, apa pandangan sahabat ni? Sahabat ni, apa pandangan tabi'i? Kita nak ambil iaitu ya. Lepas tu, huraya-huraya dia punya pensyarah pada kitab tu, tak perlu baca sendiri iaitu. Takut juga . Makan cepat kalau kira habis paruh dah jilid pertama tu. Baik, tak apalah . Cuba tengok apa Nabi sebut pada Mu'az radhiyallahu an ketika Nabi hantar dia sebagai utusan kerajaan ke Madinah sebagai diplomat. Diplomat Nabi dulu merupakan da'i, pendakwah. Nabi kata, iyakum wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum wa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau wahai Mu'az, jangan kamu, hati-hatilah engkau terhadap harta mereka. Jangan kata jangan kamu tersilap mengambil harta mereka, harta rakyat, walaupun mereka tidak Islam pun, berdosa. Hati-hati, kamu takutlah doa orang yang teraniaya. Kamu jangan buat sesuatu yang menyebabkan kamu menganiaya orang lain. Karena doa orang yang dizalim ini tidak ada hijab di antara doa itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini sangat sesuai lah untuk pemimpin, sebab pemimpin ini kerja dia mengurus rakyat. Mengurus rakyat ni mengurus harta rakyat, mengurus khazanah negara itu. Dia mesti harta negara itu dikeluarkan untuk rakyat, untuk manfaat rakyat. Dia tidak boleh ambil. Kalau kita baca kitab fiqh, pemimpin dia boleh ambil hanya kadar yang dibenarkan oleh kerajaan saja. Gaji dia, hadiah pun tak boleh ambil sebenarnya. Cenderahati sebagai kenangan, kita kata apa tu? Apa dia panggil tu? Souvenir ke apa tu, tak apalah tu. Ni hadiah siapa? Kejut beruk kita kelih hadiah. No, besarnya, mahalnya, tak boleh lagi tu. Sekadar untuk cenderahati, kita kata untuk letak di, sebagai tanda ingatan, tu sekadar tu tak apa. Talih pemimpin tak boleh ambil. Orang bagi hadiah, kalau kamu jadi pemimpin orang bagi, kalau kamu tidak jadi pemimpin orang bagi ke hadiah? Orang tak bagi. Amil zakat Nabi tak pernah ambil hadiah. Kalau kamu tidak jadi amil zakat, pengutip zakat, ada orang nak bagi hadiah pada kamu? Tak ada. Jadi kamu tidak boleh ambil. Sebab apa? Kalau dibuka ruang itu, dia akan berlaku banyak perkara yang bersifat fitnah dan sebagainya. Nak jadi pemimpin ni adalah bukan satu tashrif. Sebab tu ulama kata imam la tashrif walakin taklif. Menjadi pemimpin ni bukan satu populariti, tidak, tapi dia adalah merupakan tanggungjawab. Tak perlu duk angkat lah pemimpin kalau menang tu. Klih dia, wasak siak dia. Tengok gitu tu dah. Boleh ke dia ni? Bila dia menang tengok dia, boleh ke dah? Tak apa agak lah mana aku. Sebab baru ni duit tabung pun hilang dia. Nah, misalnya dah. Dah duit tabung masjid pun boleh hilang. Nak jatik mimpin. Wana lagu tu. Misalnya, tak boleh. Sensitif ni.
Mimpi sangat sensitif. Setara Abu Zah tu Nabi tak benar. Padahal dia tak pernah penipu pun. Sebab apa? Masalah. Bakat memerintah tu tidak ada. Tak sesuai. Orang baik ramah. Orang soleh ni ramah di muka dunia. Tapi nak jadi pemimpin dia tidak cukup dengan kesalehan dia tu. Dia kena ada kepandaian. Dia kena ada bakat memerintah tu. Itu tu hadirat-hadirat dia kena terbukti terlebih dahulu. Dia kena terbukti ada baru boleh. Cuba perhati. Kalau kita perhati dalam sejarah, hak Nabi lantik jadi semasa di Madinah, di Mekah tak timbul lah sebab Nabi tidak memerintah. Kalau kita perhatikan di Madinah, yang Nabi lantik memegang jawatan utama negara, orang sudah terbukti amanah, terbukti mana kehebatan di segi peribadi dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah terbukti 13 tahun di Mekah. Dan Nabi lantik pemimpin-pemimpin di kalangan puak Ansar yang sudah terbukti. Sebab tu Nabi sebut, aku tidak akan bagi jawatan kepada orang yang minta jawatan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah ramah sahabat-sahabat Nabi, Nabi pergi ke rumah dia, pergi pujuk, pergi ambil lah jawatan. Tosih. Siapa kena pujuk? Mana soal Nabi nak ayat, kalau kamu mari pujuk aku, nak jawatan aku tak beri. Musailamah al-Kadzdzab, dia pernah berjumpa Nabi. Musailamah ni, dia pernah berjumpa Nabi. Dia minta jawatan. Dia minta jawatan dengan Nabi. Nabi kata, sah ke jawatan? Kalau mau minta pelepah tamah, aku tak beri. Bukan pelepah tamah, sebelah pelepah tamah. Pelepah tamah aku belah dua, jadi dua. Sebelah pun aku tak beri. Saya nak minta jawatan. Maksudnya Nabi benci orang minta jawatan. Dia tak minta, dia lobby je lah. Bahasa boleh tak sebut. Lobby lah lobby. Tahu tak lobby, nak jawatan. Upah saya berterupa tu untuk angkat dia dalam media alternatif nak naik nama dia. Itu salah di segi agama. Salah. Kita ni hadirat, tak kira lah ustaz ke apa ke, kita akan naik kalau kita layak. Kita akan jadi sahur, kita kata. Jadi popular kita, tak kira lah pengkuliah ke pemimpin, kalau kita layak. Pastikah kita naik kerana layak. Tak perlu kita duduk promosi diri kita sendiri untuk jadi pengkuliah yang hebat, untuk jadi pemimpin yang hebat, untuk jadi wakil rakyat yang hebat. Tak perlu. Kalau kita ni jenis ya Allah akan naik ke kita, dia akan naik. Tak perlu. Itu cara agama. Kalau naik dalam keadaan kita tidak layak, dia jatuh tu tembah punggung paruk. Bahasa Kelantan tu. Dia akan nampak kecacatan tu. Kalau orang naik, dia tidak layak. Sebab tu Nabi kata, idza wussidal amru, apabila diberikan jawatan ila ghairi ahli, kepada orang yang tidak layak, fantaziris sa'ah, tunggulah sa'ah kehancuran, kemusnahan. Tak boleh. Sebab tu hadirat kena perhatilah. Nak jadi wakil rakyat, nak jadi gapo, kalau jenis minta jawatan, lobby, upah orang supaya angkat diri dia, jangan latih orang gini. Salah di segi agama. Kalau kita layak sungguh, orang akan pergi cari kita. Tolonglah ambil jawatan ni. Sampai jerit-jerit minta suruh ambil. Tu baru-baru nak sabar. Tu Sayyidina Umar ni setahun ya. Sejarah Sayyidina Umar setahun ya dia wis orang tu jadi pemimpin. Hak 2 tahun tu mujum nah tu. Kalau tak sampai orang panggilan ni ke dia? SOP. Kau kira panggil. KPI. Maknanya tak sampai target setahun ya. Dia lucu lah jawatan. Dia tengok. Tu Sayyidina Umar. Cuma ada beberapa orang tu 2 tahun. Ni gagah nah ni. 2 tahun dia. Sebab tu kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar, ramai yang dia suruh letak jawatan. Sebab apa? Tak siapa target dia ni. Tu. Bukan main-main. Sebab tu Sayyidina Umar bila nak mimpin, dia kata, manamu ni mengurus amanah. Kalau aku puas hati, aku akan teruskan. Dia sebut awal-awal lagi. Jadi takutlah mimpin. Setelah tu tak sih tu, hawa-hawa tak sih, tak mahu gitu dia, takut tak layak. Apa ni amanah ni? Siapa begitu sekali hadirat betapa sahabat-sahabat Nabi yang mendapat pendidikan secara langsung daripada Nabi takut jawatan itu. Apa? Karena dia nya amanah. La taklif, la tashrif, walakin taklif, bukan kebanggaan tetapi amanah, tanggungjawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna syarri'a al-hutamah. Paruk tu. Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin ialah pemimpin yang jahat. Hutamah ni dua makna.
boleh dengan arti pemimpin yang jahat, selagi dia ni juga nama pada neraka, neraka Hutamah tu. Nama neraka Hutamah, tapi di sini maksudnya jahat. Jahat ni bukan jahat biasalah, jahat luar biasa. Jahat semati lah. Jahat rapat jeep ni. No. Ni. Nah, ni seburuk-buruk pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Mana Allah tidak akan berbicara, Allah tidak akan bercakap dengan dia di hari akhirat. Antara Nabi sebutnya pemimpin yang bohong, pemimpin yang pendusta. Ni Allah tidak akan layan di hari akhirat. Bila Allah tidak bercakap, maknanya dia ni tidak akan masuk syurga. Kalau masuk pun masuk lewat, orang lain masuk lama ataupun masuk neraka terlebih dahulu. Sebab dia kisah dia besar. Pemimpin ini dia akan dibicarakan setiap satu perbuatan dia. Kalau dia melibatkan dia ambil harta negara, ambil banyak nak bayar apa tak boleh, tak tahulah macam mana. Lepas tu dia tidak minta maaf pula dengan rakyat. Tak. Kalau kita ambil harta seorang manusia, seorang tak bayar hutang, orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga. Walaupun mati syahid, sedekah syahid Nabi kata sanamul Islam, kemuncak amalan dalam Islam syahid, peperangan jihad fisabilillah. Tapi kih tak bayar hutang orang, tak boleh masuk syurga. Tu hutang tu orang tahu dia pinjam. Hak ni kalau dia ambil harta rakyat, curi, rampok harta rakyat, rakyat pun tak tahu. Sehingga kadang-kadang pemimpin tu menyelewengkan harta rakyat sehingga menjejaskan ekonomi negara. Misalnya lah, tak tahulah jerat besar setahu mana dosa tu. Maknanya nak masuk surga tu melalui proses yang sangat ketat lah. Kira bicara, kih dia tu bukan main-main. Ini kita kena rasa gerun, rasa takut. Rasa takut nak pegang jawatan tu. Kemudian dalam suratul Qasas, Allah Subhanahu taala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aaqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah sahaja. Dia su akhirnya kesudahan hak molek ni untuk orang bertakwa ya. Hanya untuk orang bertakwa. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ni hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kamu bersemangat untuk memperoleh jawatan. Kalau saya timo salah tu kamu siapa titik nahai mulut nak jawatan atas dunia dulu. Tu satu hari sunnah rah hirs, hirs dalam bahasa hirs mana tamak. Siapa peringkat sanggup buat apa saja nak jawatan. Itu kamu di dunia dulu. Tetapi pada hari akhirat kamu menyesal tak sudah. Kamu akan menyesal di hari akhirat. Orang jenis gini. Kalau kita cuba kita fikir dah, kenapa tamak nak jadi pemimpin? Kamu ingat mudah jadi pemimpin? Kok kamu nak apa jadi pemimpin? Kok kamu bikin, kok kamu fikir jawatan politik ni perniaga? Kau macam mana? Acuh ayat dengan. Seolah-olah gitulah. Tapi kena ingat, kamu boleh buat di dunia apa saja kamu nak buat. Kamu boleh tipu manusia. Tapi hari akhirat nadamah, penyesalan. Kamu menyesal tak sudah. Dia ada. Kena beringat. Kalau kita ada niat nak pergi jawatan, kena ingat hadis-hadis ni. Kena lengkapkan diri dengan ilmu. Cari pengalaman dulu. Dan sebenarnya kalau seorang tu adil, oh besarlah pula dah pahala dia. Kalau adil dalam pemerintah, masuk syurga secepat kilat. Secepat kilat yang apa ni? Cepatnya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alah aw ahadan harisa alaih." Cuba tengok Nabi kata. Nabi kata, "Saya demi Allah. Saya demi Allah. Saya tidak akan berikan jawatan kepada sesiapa yang minta jawatan. Demi Allah, saya tidak akan bagi jawatan. Orang yang minta ataupun nampak titik air mulut nak tu saya tak akan bagi." Tu tinjau bahasa Kelantan, rapat jik tu. Dia tak minta tapi nampak ijah-ijah tu nak jawatan tu. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang oranye, kadang-kadang merah. Nampak pada muka dia tu. Aku tak bagi. Biru jari-jari. Aku tak akan bagi. Tak boleh. Tak kira lah kita di pihak mana pun. Sebab bagi sayanya masalah
parti politik seperti kita maklumlah. Kita duduk di mana pun kita kena fikir kebaikan, nak buat baik insya-Allah boleh pahala. Ah tu. Tapi kalau nak jawatan tali. Nabi sebut gitu. Cuba tengok bahasa Nabi. Ana wallah, aku demi Allah. Kerah tu bahasa tu. Sebab biasanya orang minta jawatan dia tidak tahu tu. Gapo dia yang menanti dia di hadapan tu. Ataupun boleh dia ada agenda agenda peribadi dia. Boleh jadi. Nabi tak say gitu. Aku tak akan bagi. Gitulah hadirat. Hak ni iyalah. Tapi kalau dia tu adil, oh besar pahala dia. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, habis harta. Sayyidina Abu Bakar tu dengan sebab memerintah habis harta. Bukan jadi kaya. Habis harta. Tu payah tu. Payah hadirat nak merintah ni. Cabar yang besar. Gelombang lebih tinggi daripada ombak tsunami ni lagi tak. Merintah sebenarnya. Kalau tak agak tak satu best lah. Pada huru-huru masjid, surah balasah begitu, terah tengok dulu lagu mana. Waktu pun takut demo nak buat dah. No, tak pandangnya. No. Takut waktu pun aku calon buat dah. Tak satu band. Takut sebab apa? Kesal kepada kita sendiri. Kesal kepada orang lain. Bukan main-main, eh? Bukan main-main kau ni. Cuba tengok Nabi guna bahasa ke? Fantaziri sa'ah. Sa'ah tu makna di hari kiamat asalnya. Bila dibui jawatan menempuh tak kira peringkat mana. Dia tak layak. Tunggulah sa'ah kemusnahan. Kalau tidak hari ni, esok. Maknanya akan berlaku rosak. Rosak tu dia skala besar. Pemimpin ni bila berlaku rosak kerana dia dalam skala besar, bukan skala kecil, bukan main-main. Sebab itulah kita kena doa kepada pemimpin. Dia sudah jadi pemimpin, nak buat mana lah, kena doa, doa kebaikan. Sebab manusia ni boleh berubah. Itu kita kena ingat tu. Jangan jadi sepuh khawaris. Wiri dia adalah kutub pemimpin. Itu pokok khawaris. Nabi SAW bersabda, ya Ka'bab, ya Ka'bab bin Ujrah, a'adzak Allahu min imaratis sufaha, umara'un yakununa min ba'di wa la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Ni hadis ni, hadis ni disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dia lah. 118 hadis telah dijelaskan. Walaupun ulama hadis ni antara hadis yang mukhtalafihi, hadis yang dipertikai oleh ulama. Wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu daripada diperintah oleh orang-orang bodoh. Saya terjemah berdasar pada teks Arab. Wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu daripada diperintah oleh orang-orang yang bodoh. Siapa yang dimaksud orang bodoh oleh Nabi dalam hadis ini? Iaitu para pemimpin yang akan muncul selepas kematianku. Mereka tidak mengamalkan petunjuk yang aku tinggalkan. Dan mereka tidak bergerak di atas sunnahku. Itu maksud dia. Jadi maknanya daripada hadis ini, seseorang pemimpin umat Islam, bila dia nak memimpin, dia wajib tahu sunnah dalam kepemimpinan itu. Sunnah dalam imarah kepemimpin. Dia kena tahu. Cara meretah, cara Islam lagu mana hak Nabi ajar. Dia kena tahu, mana kena belajar lah. Kena belajar. Kalau tidak, agak nyanyi lah. Nyanyi dunia, nyanyi akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, salasun, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladih. Nabi kata ada tiga golongan manusia yang doa mereka pasti diterima, pasti dia kabulkan oleh Allah. Tidak syak, mesti Allah terima. Tiga golongan. Siapa? Doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya. Doa ibu bapa kepada anak dia. Walid sini saya terjemah ibu bapa, bukan walid ni asal mana ayah, walidah baru ibu. Tapi sini kita baca secara taglib sebut ayah termasuk ibu sekali. Itu dalam syarah hadis disebut gitu. Tiga tu. Mana rakyat ni kalau dia kena zalim oleh kerajaan, kerajaan tu zalim. Memanglah kerajaan tidak pergi pulah linga dia. Ya, tidak dikata dia. Tapi kerajaan zalim ni dia ada cara dia lah. Dia mengatah jadi susah rakyat. Padahal khazanah negara tu besar. Banyak tapi tak pandai. Tak pandai tu banyak sebab lah. Tak pandai boleh kira takut jahat. Tak pandai ni pun satu kesalahan. Padahal asalnya tak pandai, bodoh, tidak dosa. Tidak dosa. Tetapi kalau dia dengan kelemahan diri dia tiba-tiba dia mengambil jawatan besar memerintah, itu jadi dosa.
jadi dosa. Bodoh tu tidak berdosa. Awal-awal itu kerja Tuhan. Sebab tu kita ni kena sedar diri kita ni siapa. Dah kita tak layak. Kita pun berasa kita layak ke tidak. Sebab kalau kita layak, orang boleh perasa juga kita layak. Tidak gitu. Jangan kita yang perasa kita layak. Orang tak pernah perasa pun kita layak. Tu bahaya. Jangan tebing lah ambil jawatan. Kalau orang tak perasa kita layak, kita duduk perasa seorang. Budak-budak kata baik terbalik pada terperasa. Tak payah lagi mana tu bahasa dia standard budak-budak tu, dia kecek dah. Sebab orang perasa ni berat. Itu dia kena ingat. Sebab apa? Kita bodoh, kita tak cedik, tak mahir dalam pengurusan. Tak berdosa. Tapi bila kita sanggup ambil jawatan dalam keadaan kita tidak mampu, dan orang pun tengok kita tak mampu, bagi juga jawatan. Karena sebab-sebab lain, itu satu dosa. Fantazi risah. Tunggu kemusnahan. Talil. Sebab tu jangan kita ni, sebab tu Nabi kata, aku tak akan bui jawatan demi Allah kepada orang yang minta ataupun dia ni nampak sangat nak pada jawatan tu. Aku tak akan bagi. Sebab kalau dia layak sungguh, orang lain akan nampak, bukan dia. Orang lain akan nampak dia layak. Tu kalau manusia betul. Begitulah, tak kira lah jawatan apa pun. Sebab bila kita jawatan ni tanggungjawab berat. Berat tanggungjawab ni. Kadang-kadang musnah tu berapa keturunan musnah. Kisah daripada dia. Bila rosak dalam bentuk yang besar, nak pulih negara, dia mati. Dia mati. Anak dia mati, tak pulih lagi negara tu. Kesal daripada kemusnahan yang dia buat. Jangan terbemat. Itulah. Kemudian, Nabi SAW bersabda lagi. Syarah. Cuba tengok syarah hadis ni. Syekh Uthaymin rahimahullah berkata, seperti yang telah dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda seperti ini di kamarku. Mana dalam bilik. Hadis ni Nabi sebut dalam bilik. Dalam bilik Aisyah. Aku ingat lagi. Mana Nabi sebut pada Aisyah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alihim fashquq alih. Hadis ni kita baca dah. Sebenarnya kalau tak baca tak apa ni. Kalau saya duk sebut tu sebenarnya hak ni dah lah ni. Hak di hurah. Cuma ambil hak ni sebelum kita pindah pada tahajud lain. Sebab hak sebelum ni hadis ni tidak disebut di mana Nabi sebut. Rupanya hadis Nabi sebut di kamarku, kata Aisyah, dalam bilik aku. Nabi kata mana? Nabi doa asalnya Aisyah dengar. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, man waliya min amri ummati syai'a, sesiapa saja yang mengurus urusan umatku, apa saja urusan, farafaqa bihim, lalu dia bersikap lembut, dia bersimpati kepada rakyat, farfuq bihi, simpatilah kepada dia. Engkau simpatilah kepada dia. Maksudnya engkau bimbinglah dia, wahai Allah. Engkau berilah taufik kepada dia, wahai Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan sesiapa yang memegang jawatan mengurus umatku, mana dia jadi pemimpin, tak kira lah syai'an dalam tahap kepimpinan yang bagaimana, peringkat mana, tak kira, fashaqqa alihim, lalu dia menyusahkan rakyat dia dengan pemerintah dia, fashquq alih, maka susahkanlah ke atas dia hidup dia di hari akhirat. Mana pemimpin yang menyusahkan rakyat dengan pemerintah dia, Allah akan susahkan dia hidup di hari akhirat. Ini ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirat, apa ni, poin yang ke-13. Kali ini kita akan masuk pula poin yang ke-14, dosa besar yang ke-14, iaitu meminum arak walaupun dengan kadar yang tidak memabukkan. Dia minum arak. Arak ni sebenarnya tidak ada khilaf dah tentang haram dia tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Allah menanyakan kepada mereka, menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya ada dosa yang sangat besar. Pada dia ada dosa yang sangat besar. Dia ialah, kalau kita nak bincanglah tentang arak ni, sebenarnya dia menjadi satu minuman yang biasa di zaman Arab jahiliah, seperti kita minum air mineral gitu ya. Bahkan orang tak minum arak tu dia anggap pelik. Allah bodoh molek tak minum arak ni. Pada zaman tu dia anggap pelik sebab semua orang minum arak. Bahkan boleh katakan rumah-rumah ni dia ada stok arak sendiri, ada tempayan arak. Takut dah habis tak ada nak pergi beli, dia buat stok rumah sendiri. Setahu tu nak ayahnya kedudukan minum arak. Bila Nabi SAW mengambil pemerintahan Madinah, Nabi tidak mengambil pendekatan yang drastik, mana tidak terus haramkan arak. Tidak.
Bahkan Nabi beri pendidikan dulu pada sahabat. Benci kepada benda yang tidak baik. Nabi bagi nilai tu. Dia akan nampak sendiri. Bagaimana kita nak menanam masyarakat dalam masyarakat kita supaya dia boleh membezakan di antara yang baik dan buruk dan menimbulkan kebencian dalam hati tahap perkara buruk. Dia kena ada hak tu dulu. Baru kita boleh terapkan hukum itu. Kalau tidak ada yang itu, tak boleh. Rasa. Sebab hukum tidak boleh dipaksa. Dia tak jadi. Lebih-lebih lagi satu masyarakat yang mana kehidupan dia dah minum arak. Seperti ini. Sebab itulah mereka awal. Ni hadis baca. Hadis Baqarah ni. Surah Baqarah 2. Ayat surah Al-Baqarah 219 ni. Surah Baqarah 219 ni ayat pertengahan. Ayat dia arak ni dia tiga peringkat. Peringkat awal, peringkat pertengah, peringkat akhir. Peringkat akhir tu hak bawah tu. Apa ni hak bawah tu? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azr rijsum min aa. Ni peringkat ketiga. Hak ni secara total diharamkan. Hak mula-mulanya la taqrabus salah wa antum sukara. Hak tu hak mula-mula. Ha, kalau mabuk jangan mari semaya. Maknanya masa tu sahabat minum lagi setengah-setengah arak tu. Cuma jangan mari masjid lah. Mana kau nak minum? Lepas zikir, lepas wirid, lepas tu. Dia tak ayat gitu. No. Nak ayat insyaAllah lah begitulah. Mana janganlah bila nak mari semaya minum arak. Takut jadi busuk mulut, mabuk. Jangan. Dalam keadaan mabuk tu. Masa tu, waktu tu, ayat tu, tak haram lagi arak tu. Cuma dalam kalau kita tengok dari riwayat, dalam sejarah sahabat ni, bila tu ayat tu, bila mabuk tak boleh semaya. Jangan menghampiri semaya. Jangan mari masjid lah. Setengah-setengah sahabat tu dia nampak dah. Dia nampak dah hujur jatuh ni. Dia nampak dah akan berlaku kepada arak. Di segi hukum dia tahu dah. Sebab tu setengah sahabat tu ayat tu tak minum. Dah ada sahabat. Tapi kukuk mana tak jelas lagi pengharaman tu. Mari ayat ni pula suratul Baqarah 219 ni. Yas'aluna. Mereka tanya engkau tentang arak dan judi. Kata kepada mereka. Pada judi, pada arak ada ismun kabir. Ada dosa yang besar. Tidak sebut lagi jelas pengharaman tu. Tapi bila tu ayat ni. Oh sahabat-sahabat. Lebih yakin lagi. Ayat. Sikit masa lagi akan haram. Setengah tu tak minum dah. Bila sudah lama selepas tu sahabat terdidik dengan banyak dah tetap pendidikan dari segi akidah pun sudah semakin mantap, syariat pun sudah banyak dah turun, barulah turun ayat secara total pengharaman arak ni. Surah apa ni? Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91 ni. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil salah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sebenarnya saya timah secara harfiah, sebenarnya arak, judi, menenun nasib, ansab tu apa ni, sembah berhala ni, kham, maisir, ansab yang sembah berhala, azlam menggunakan anak panah sini, dia banyak cara sebenarnya dalam hadis sebut cara menenun nasib ni, banyak cara, salah satu dengan menggunakan anak panah, dia ada kaedah dia lah. Anak panah tu dia tak ada mata, tidak tajam seperti anak panah manah tu, tapi bentuk anak panah dia ada tulis ya pada batang panah tu, kemudian dia kocok gitu. Supaya Cina kan, cerita Cina ada dia buat gitu, kalau pergi ke tempat dia kocok. Aha, jadi bila jatuh satu dia akan tengok, dia adalah perkataan situ. Perkataan itulah yang akan ditafsirkan oleh dukun-dukun di zaman Arab Jahiliyah. Mana dia sebut? Berdasar kepada apa dia nak sebut lah. Itu salah satu bentuk dia panggil azlam. Itu semua sebenarnya rijsun. Rijsun ni apa makna? Perbuatan keji. Kotor tu. Keji tu. Min amali syaitan. Dikaitkan dengan amalan syaitan. Fajtanibu. Kamu jauhilah perkara itu. Kalau kamu nak berjaya. La'allakum tu. Kalau kamu jauh itu, mudah-mudahan kamu berjaya. Maknanya kalau kamu tidak jauhi perkara itu, kamu tidak akan berjaya. Kemudian Allah sebut lagi sebenarnya, syaitan dia nak sangat kamu buat perkara-perkara tadi dengan tujuan untuk menimbulkan. Untuk menimbulkan adawah. Untuk menjatuhkan kamu dalam posisi adawah permusuhan. Wal bagdha, kebencian pada arak dan judi itu. Dan tujuan syaitannya, dia suruh kamu lakukan aktiviti itu, tujuannya supaya kamu, supaya perbuatan itu, dia pun menghalang kamu daripada ingat kepada Allah, dan juga daripada salat itu. Fahal antum muntahun, tak saya berhenti lagi kah? Tuhan tanya. Tak saya berhenti lagi?
Dia buat kerah pedas situ lagi. Seolah-olah begitu. Berti-bertilah. Itu mafhum dia. Hak ni tu ayat ni sahabat Nabi dalam riwayat hadis yang menyebutkan kaitan hadis dengan ayat ni disebutkan sahabat bila satu ayat ni semua kulit rumah pakat lerak habis, curah habis. Bahkan tempaya arak pun dimusnahkan. Katak hancur lebur. Bahkan dalam riwayat lain selepas tu ayat ni banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menyebutkan Nabi tak benar guna bekas-bekas yang pernah digunakan untuk apa ni kita kata buat arak. Nabi tak guna cawan-cawan yang digunakan untuk minum arak. Sebab dia zaman arak jahiliah ni hadirat, kita kena tahulah. Sebab arak ni pokok dia buat sendirilah. Dia ada pokok-pokok tertentu yang dia letak dalam arak ataupun setengah-setengah tu daripada pokok itu dia tebuk, dia buat tempat untuk memeram. Ada apa? Perai arak lah, perai buah anggur. Jadi dia ada pokok-pokok tertentu bila diletakkan air perahan anggur, pokok tu sendiri dia berinteraksi dengan air tu menyebabkan jadi cepat perubahan jadi arak tu. Ada sebut dalam hadis, Nabi tak benar guna bekas tu. Lamanya pergi bubuh air anggur situ tak khabar jadi arak pula. Lamun dia kena hal tu dah lah tagih lamun dah. Hak dia berhenti dah hisap. Bukan hisap minum. Hak dia berhenti minum. Lamun jadi minum pula. Berat gitu. Mana Nabi bila di hari dia tak sebut telitah pun arak. Sehingga cawe tu tak benar guna. Bekas tu Nabi tak benar guna. Mana tak boleh. Dia panggil pokok. Pokok hantam misalnya. Nama pokok tu. Nabi tak benar. Sejenis pokok yang mana kira-kiranya dia tu mudah digunakan untuk memeram arak itu. Tu. Untuk perai arak tu lah dalam tu. Nabi tak benar. Tak sebut telitah tu benar hari tu. Sebab tu kita tak boleh. Tu kalau kita tengok ruh maqasid yang dikendaki oleh Nabi perkara utama lek jangan we telitah pun. Jangan ada sesuatu menyebabkan jadi telitah tu. Kiralah kau ke mana. Gitu. Mana kalau duduk main telitah perkara-perkara yang hara tu bahaya. Bahaya. Baik, cuba tengok Ibnu Abbas berkata, pada saat ayat pengharaman arak telah turun, para sahabat pergi menemui sahabat yang lain dan berkata, arak telah diharamkan. Sama halnya dengan haramnya menyekutukan Allah. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar lah. Abdullah bin Umar ni Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Berpendapat bahawa arak termasuk di antara dosa-dosa besar yang paling besar dan induk atau sumbernya segala macam kejahatan dan peminum arak dilaknat seperti banyak tercantum dalam banyak hadis. Arak ni disebut oleh Nabi Ummul Fawahish, ibu kejahatan. Induk teman ibu kejahatan arak ni. Dengan sebab mangsa mabuk ni macam-macam lah dia boleh buat. Dia cabul adik-beradik dia sendiri, kadang-kadang demuk dia pukul macam-macam sebab dia tak ada akal masa tu seperti binatang. Itu berat tu arak tu. Padahal manusia ni makhluk Tuhan yang paling cerdik, yang paling hebat. Jadi sekatalah apa ni ahsani takwim lah, kerana istilah fi ahsani takwim tu sebaik-baik kejadian. Tiba jadi baik tu sebenarnya mana? Pada fizika ada akal itu. Sebab tu manusia ni bila Allah cabut akal dia, tarik akal dia yang kita sebut sebagai gila, apa beza dengan binatang? Tak ada beza. Saya ingat sampai hari ni hadirat. Dia ni cerdik, memang cerdik dia masa belajar SPM pun dapat pencapaian tinggi lah. Takdir Allah SWT jadi gila secara ringkas lah. Dia kena dikedah kebakrian. Dia kena terubah pensel. Lepas tu jadi gila. Tak tahu sebab apa. Cerdik dia ni. Memang antara pelajar pandai lah di sekolah kebakrian. Duduk di kawasan pondok tu kenali kat rumah saya. Jadi saya dia kena tu masa saya kecil. Bila saya besar tu dia ada lagi tak mati. Kita pun takut dia. Kalau dia pergi masjid lari kelip. Sehingga ada jiran saya nak ayatnya hadirat bila kata gila. Padahal manis comel, tubuh putih, muka handsome dia dengan kita ni. Fizika tu. Tapi bila Allah tarik akal tu, pernah dia lalu ke dia daripada pondok kenali jam hari tu, jiran saya tu tikah dua buah rumah pada rumah ayah saya tu. Jadi anak perempuan jiran tu dia turun nak bagi makan ayah lah dalam bekas tu. Gapo dia ada tu? Hapahnya, hapah kelapa ni lah. Patut perut ikan. Dia turun tu, dia bila dia turun orang gila tu mari. Nama bidin orang gila ni. Dia takut tu dia letak bekas tu atas tanah. Dia nak itu rumah. Dia pun takut ni dah habisnya makan ni. Apanya? Kita dengar pun nak mutah. Tapi dia tak ada apa-apa, tak sakit dia. Dia mati tu kerana bukan mati kerana sakit, dia mati gitu ya. Atau panggil orang gila tak ada beza dengan binatang. Itu nak ayat manusia sebab tu akal ni dia pembeza di antara
manusia ni dengan makhluk haiwan yang lain. Boleh makan apa nya lapam nah apa apa ikan lagu mana tak tahu saya tak nak bayar. Ha tu. Tu dia cerita pada mak saya lah mak budak tu. Oh dia kata gitu orang gila ni. Dia pakai yang baru semua sebab dia lalu tengok orang jemur kain dia kena dia ambil dia tukar gitu ya. Mungkin dia gila orang pun tak marah. Sebab tu orang jemur kain tu pada zaman masa dia ada tu kena beringat benar. Dia kata kalau kain baru-baru tu jemur tahu rumah lah. Dia pandai pi dah baru kok bu. Dia tukar gitu ya. Mereka orang gila hatu nak ya. Sebab tu arak ni, arak dia menyebabkan manusia jadi tak ada nilai bila jadi mabuk tu. Jadi munasabahlah Allah tu haramkan. Sebab tu dalam semua agama arak diharamkan. Walaupun walaupun Islam tidak larang, tak boleh sekat lah orang kafir minum arak, tetapi agama dia larang juga sebenarnya. Tak kira lah agama mana, tak ada satu agama kata arak ni molek, tak ada. Jadi maknanya manusia yang beragama selain pada Islam bila dia minum arak maknanya dia telah melanggar arahan agama dia. Setengah-setengah orang kafir pun tak boleh terima minum arak sebab dia nampak sangat buruk sifat tu. Kalau lepas minum arak bawa kenderaan banyak-banyak kes berlaku, kita kata accident dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, cambuklah, yakni sebatlah orang yang meminum arak. Jika ia kembali meminum, maka sebat lagi. Kemudian apabila dia masih minum, maka sebat lagi dia. Kemudian untuk yang keempat kali ia masih meminumnya, maka bunuhlah dia. Hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Kalau minum, siapa perekat bunuh? Siapa perekat tu? Tapi hak ini jangan kena faham lah. Hadis ini dia ada huraya dia lah. Tak boleh nak bunuh terkalu gitu, kaji air. Kena buat ni bukan kita. Tak boleh nak pakat atau email untuk ngulu lah. Tak boleh ni, dia kena kerajaan. Hak ni hadis ni, ulama kata bunuh ni setelah terbukti dia sebenarnya menghalalkan arak. Dia kena ada poin itu. Minum, kemudian disebab lagi. Minum lagi, disebab lagi. Minum lagi, disebab lagi. Dia di situ, dia ada satu proses. Dia proses kaunseling dan sebagainya. Bila tanya dia, rupanya dia menghalalkan arak. Baru boleh dibunuh. Baru boleh dibunuh. Jangan sebab tu ulama tidak sebut hukum asalnya minum arak ni bunuh, tidak, tapi dia boleh sampai ke peringkat tu. Kita boleh guna peruntukan ta'zir itu boleh. Gitulah. Sebab tu hak ni dia kena kerajaan, sebab kerajaan ni dia ada satu institusi, bukan mikir seorang kerajaan ni. Tu sebab kalau dalam buat hukum yang berat dia tak boleh rakyat, dia mesti kena kerajaan. Kalau zaman saya nak bakar dulu, kalau kih buat memang saya nak bakar. Tu hebat saya nak bakar. Kalau kita baca dalam sejarah zaman jahiliyah mana sebelum Nabi jadi Nabi, antara tugas saya nak bakar diberi kepercayaan oleh masyarakat menyelesaikan, membuat keputusan terhadap kes jenayah berat. Itu tugas saya nak bakar, bukan main tinggi itu kedudukan saya nak bakar dalam pandangan masyarakat Arab zaman jahiliyah. Kena baca buku tu lah orang takut, tiga jilid ni tu saya sebut ni, ensiklopedia tu. Dia wah lagi tu buat molek buku tu. Dia sebut dalam tu, dia sebut kalau kita baca dia akan sebut bagaimana peranan saya nak bakar zaman jahiliyah. Rupanya dia ni pegang jawatan besar, kikih engin-engin orang lain. Kalau kikih berat, dia kena ambil peranan rakyat, bagi mana masyarakat Arab jahiliyah bagi kepercayaan pada dia. Orang nak bagi kepercayaan gitu tu bukan main tinggi tu kedudukan tu. Kehebatan dia saya nak bakar ni bukan main-main. Baik. Daripada Amr bin Al-Haris telah meriwayatkan kepadaku Amr bin Shu'aib dari bapanya, daripada Abdullah bin Amr, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, sesiapa meninggalkan salat satu kali kerana mabuk, tinggal salat sekali kerana sebab mabuk, maka orang itu seperti seseorang yang memiliki seluruh isi dunia kemudian dia merampasnya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat empat kali kerana mabuk, maka Allah akan memberi minum kepadanya daripada sinnatul khabal. Sinnatul khabal ni mana sejenis air, air pun kita bincang dah sebelum ni, dia salah satu khabal ni sungai nanah. Sungai nanah dalam neraka dia ada sungai nanah, danau, itulah air minum ahli neraka. Khabal itu manusia kita kan bila duduk tempat panas dah, dia akan keluar peluh tu, dia akan bertakung di satu salir.
Dan begitu juga nanuh-nanuh hasil cecair-cecair keluar tubuh, dia akan berkumpul di dalam satu salira, jadi sungai. Itulah. Hino nya jangan. Kalau minum air lok pun nengun dah kita. No, air lok ke. Ni air nanuh air dan tak nak bayar. Tu. Itu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan sinnatul khabal?" Rasulullah jawab, "Itulah keringat penduduk neraka." Mana keringat peluh dan sebagainya, cecair itu dia terkumpul dalam satu sungai, aliran, salira. Oh, kita panggil sungai lah. Hatilah minum ini untuk orang minum aku. Oh, dahsyat tu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji pada siapa sahaja yang meminum minuman yang memabukkan, maka Allah akan memberinya minuman daripada sinnatul khabal. Ha, tadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminum arak semasa di dunia, maka di hari akhirat dia tidak dapat minum. Mana kita ni dia arak ni hadirat, kalau kita tanya orang minum arak, dia kata sedap, dia kata. Cuba tanya, saya pernah tanya, sedap. Siapa juga babi. Oh, dia kata wak perik babi, dia kata dak. Dia di Kelantan kita ni ada seorang ustaz tu, dia nyasar tidak Islam. Bila dia masuk Islam, dia mengaji agama, jadi ustaz dia. Sekarang ni bekerja di bawah sekolah agama yayasan lah. Anak dia semua, dia anak dia ramai ngapa Quran. Duk mengaji agama semua anak dia. Tidak dia sebutnya, anak dia sebut. Semasa saya kuliah di masjid Pasir Lada. Kuliah ni. Kita sebutlah benda-benda lagi ni. Dia angkat tangan. Dia kata ustaz, perempuan ni lah. Anak ustaz tadi. Ayah dia Cina. Kemudian lama juga dia hidup dalam agama tidak Islam lah. Kemudian dia masuk Islam. Anak perempuan dia kata, dia angkat tangan ustaz, dia kata, ayah saya kata, dia kata, memang daging babi dia sedap pada daging lembu. Kita pun titik air mulut. Dia kata, enti tahu mana? Ayah saya royak dia tu. Memudak perempuan ni. Memang sedap. Ujian tu, eh? Dan memang kalau kita baca dalam buku pun daging banyak. Pendek pun jangan terpemain tu. Dia daging banyak. Tu, eh? Memang antara perniagaan menguntungkan lah daging babi. Oh, dia kata, wak paprik dia tu. Memang sedap lah ustaz, dia kata. Alah, kita telai liu kita. Tu. Ujian tu, eh? Arak pun gitu juga. Sedap arak ni. Ujian tu. Nabi kata siapa dia minum hari akhirat, dia tak boleh nak tahan nafsu dia. Dia tak akan dapat di hari akhirat. Maknanya hari akhirat syurga ada sungai lah. Sungai arak. Sungai madu. Sungai susu. Maknanya apa? Apa tujuan sebut sungai tu? Mana kamu boleh minum dengan bebas dan sepuas-puasnya. Itu maksudnya. Gitu, eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang peminum arak meninggal dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti seorang penyembah berhala. Ni berat semua ni. Mana dia tidak bertaubatlah daripada minum arak, mati dalam keadaan peminum, tak bertaubat, maka dia dibangkit di hari akhirat bertemu Allah sama seperti orang penyembah berhala. Keadaan dia tu dahsyat ni. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ni, baik. Seterusnya syarah tu kita bincang minggu hadapan lah, insyaAllah. Kita bincang minggu hadapan. Cuma saya nak baca ni, ada persoalan ke kena, sebelum kita bincang hak kitab 1000 amalan sunnah ni? Saya ambil sedikit lah. Sila. Iya. Iya. Masalah sekarang, meskipun kita hati kita tidak masalah. Kalau nak ada politik, kita atas. Iya. Mana kita pilih tu, pilih pemimpin untuk parti lah nak. Iya. Dia payah juga tu, eh. Dia hak ni kalau musim pilih raya, payah kita nak kecek. Hak tidak musim pilih raya, payah nak kecek. Cuma ni gini. Seperti mana yang kita belajar, kita nak pilih yang baik lah. Pilih yang baik. Walaupun setengah-setengah mungkin tak setuju apabila saya sebut ni. Sebab saya sendiri, cara saya pilih tu, ialah parti tu satu perkara. Kita pilih juga cara secara umum. Secara umum kita terima, okey, saya nak parti ni.
atas rasa ijtihad kita, parti ini kita rasakan lebih baik. Sekadar itu. Bukan makna kita kata parti lain itu tidak Islam. Tidak Islam belaka. Orang Islam lah. Orang Islam itu Islam lah. Orang tidak Islam itu tidak Islam. Orang itu jelas lah. Cuma kita kata saya lebih setuju parti ini. Katakanlah kita berpendapat gitu. Ijtihad kita lah. Kira-kira pemilih kita. Lepas itu kita kena tengok pula pemimpin itu nak jadi wakil rakyat kita setara mana. Kalau dia tu memang kita tahu dia terjebak dengan perkara dia tu tidak bagus. Bahkan berat lagi dia terjebak dengan ajaran salah. Terbukti. Bagi saya lah. Tak perlu kita bagi undi pada dia. Undi dong sudah. Hak parlimen tak sah. Lepas tu kalau hak bermasalah satu dong. Undi hak, hak parlimen. Kalau dua-dua masalah. Tak sah undi. Mudah ya. Nak undi orang panggil huduh gitu. Tengok. Sebab kalau rakyat bersikap gitu, dia pemimpin politik dia akan pilih seperti pilih hatta berah pemimpin. Sebab rakyat cedi. Tak boleh main rakyatnya, tak undi. Kena gitu. Sebab tu, bagi saya, kita kena nilai pemimpin ni bukan dalam tempoh 2 minggu itu. Kita kena nilai semua. Dia punya sebelum kehidupan dia macam mana. Sebab 2 minggu tu orang boleh berketok dia belakang tu. Dia boleh berlaku 2 minggu. Jadi baiknya bini dia bawa jo bini dia berkata ikut metok 2 minggu tu. Tidak. Kita fikirlah kita sebagai orang kita beri. Kita pergi tengoklah. Bagi saya gitu. Memanglah ada sahabat saya tak setuju dia tak kena pilih parti sebab agenda Islam dibawa oleh parti. Dia parti tu orang dalam tu. Parti ni gerja parti. Satu betul baik. Hak dalam tu orang. Kita nak pilih orang sebenarnya. Pilih orang. Tu. Tengoklah orang tu lah. Saya pernah tak ngundi, saya sebut tu kan. Bila saya yakin, kita tahu dia ni terlibat dengan Syiah. Kita tahu dia seraya. Bukan kita ijtihadnya, jangan undi. Hak tu yang saya kata orang marah tu. Marah kita. Dia kata nak undi mana? Perangai lagu tu akidah ni. Kita undi don sahaja. Don tu kita tengok molek, kita kenal lah. Kita kenal. Mana sebelum dia terlibat politik, kita kenal dah. Dan dia pun orang bagus. Boleh. Maknanya, sebab nama lagi pilih. Apa maksud pilih tu? Pilih ni kena buat perbandingan baru boleh pilih. Kita nak pilih antara dua kuih contohnya. Dua-dua tak pernah terap. Mana pilih mana? Awak nak pilih mana? Nak tahu sedap tak sedap, awak tak makan pun lagi. Makan kat dulu. Baru kita, oh rupanya kedai ni sedap. Hak ni tak sedap. Hak ni mesra pelanggan dia punya pekerja dia. Hak ni tak. Hak ni tak masa salah ayat ni. No, mula-mula minta tak mana Allah tidak ambo nak air batu boleh batu. Bawa tu masa gitu. No misalnya. Ni makna tidak mesra pelanggan. Kita pilih begitu ya. Gitu ya kita pilih. Dan pilih tu mesti bukan semata-mata guna akal lah, kita minta petunjuk daripada Allah SWT. Tu cara orang Islam. Sebab kita nak pilih pemimpin ni hadirat, kita bukan tahu semua pemimpin ni. Kita bukan tahu semua peribadi dia, perangai. Ni kita setakat kita tahu. Sebab tu perkara tu dia termasuk dalam bab mana ijtihad kita lah juga. Sebab tu kita pilih, kita nampak zahir baik, kita pilih. Mudah-mudahan pilih yang tepat. Sebab tu saya nak ngundi tu, masuk tu, baca bismillah main tu. Bukan main-main. Cuma tak tidak main sunat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pemimpin yang aku pilih ni, apa ni, dapat berkhidmat tu. Kita niat gitu. Memang anak niat gitu. Sebab gua anak saya sebut kata kita pilih pemimpin niat kerana Allah baru boleh pahala. Setelah kita tengok, kita buat pilihan masuk tu sebelum nak makoh tu, minta dulu, ya Allah, mudah-mudahan pilih aku ni tepat untuk agama. Kita niat gitu. Tiba-tiba lepas tu dia berlaku tak itu juga. Nak wana. Dia lah tanggung. Gitulah maksudnya. Itulah mudah. Lepas tu nak tahu tu, tengok lah. Nak lagu mana. Saya gitu. Mula-mula saya tengok parti. Lepas tu baru tengok. Jadi kalau kita kena tengok semua lah. Tengok semua. Tengok semua. Kita kena ingat. Kita kena ingat. Dia politik ni sebenarnya dia berkait dengan ijtihad. Kalau kita baca sejarah di India, sejarah India, saya tak ingat nama ni, lama dia cerita. Maulana apa pernah sebut dulu, ada ulama di India tu, ulama Maulana masuk parti Hindu. Masuk parti Hindu tanding kalah, benar tak kira masuk parti Hindu. Jadi ramahlah ahli-ahli agama ni menyalahkan dia lah. Kata dia, dia kata aku masuk ni untuk apa dia? Mu tak tanya, duk marah. Tanya kat dulu. Dia kata kalau dia duk dalam tu sikit sebanyak dia memberi kesan baik pada umat Islam. Dia niat gitu. Muka parti Islam mana nak benar di India?
politik semasa dia panggil. Kita kena politik dia bersifat maasik semasa. Hak kita baca dalam kitab ID gini tu tengok berlaku dekat tempat kita tu. Ha, jadi dia kata masuk dengan maksud sebab bila kata politik umat Islam berada dalam negara tu, makna politik tu dia berkait dengan umat Islam. Jadi dia pun fikir malam bagaimana supaya umat Islam dapat kebaikan dengan politik. Akhir sekali ijtihad dia ni masuk jadi ahli dan bertanding dalam pelihara atas nama parti Hindu tu. Maka disitulah dia dapat banyak perkara, dia dapat salurkan kebaikan. Kita kata walaupun sedikit saja kebaikan, kalau tak masuk tak ada sikit apa. Ada sudut tu. Sebab masuk parti tu dia tidak jadi sebab masuk Hindu, masuk Hindu lain. Tu parti orang Hindu, bukan Hindu. Jangan silap faham. Sebab kita masuk pergi ke gereja, jadi Kristian kau. Sebab dia masuk Masjid Putrajaya tu tak jadi Islam pun. Dia pun nak sokor pakai baju tu. Dah dia pakai skat pahal, kena pakai baju menutup arak dia pun nak sokor. Bahan dengan topi gitu dia masuk. Lepas tu jadi Islam kau masuk masjid. Eh, masjid Ubah Khiyah besar tu, orang kapir buat tu. Cina, saya tahu kapa kita. Tapi bila suyak masjid, dia tak boleh masuk. Haram. Padahal sebelum tu dia buat. Ha, tu ganja. Itu antara perkara ganja yang berlaku dalam dunia lah. Cuma pihak ramai pihak tak tahu tu. Kalau tidak dia senara masuk antara perkara pelik. Ajaib atas dunia. Dia buat masjid. Bila siap tak boleh masuk. Takkan pelik. Ha. Supo juga kita masuk dalam gereja. Tak jadi Kristian kita. Begitulah masuk dalam parti pun. Cuma itu secara umumnya begitu. Tapi kena ingat tak? Kita ni kena bertanggungjawab. Mana kita kena betul-betul kena faham lah. Kita masuk tu kesal dia setahun mana. Ada kebaikan tidak? Kata jadi fitnah pula. Banyak kau kena fikir. Banyak kau kena fikir. Walaupun ada ruang yang diharuskan, tapi banyak kau kena fikir. Kebaikan lagu mana? Takut jadi tidak baik. Timur fitnah pada agama. Takut jadi gitu ya? Banyak kau kena fikir. Mungkin di setengah-setengah tempat, kalau di India, tempat dia berbeza tempat kita. Mungkin ada kebaikan. Kalau sini, fikir. Kalau tanya saya, oh, kena pergi rumah lah nak ayat tu ya. Payah juga nak ayat tu. Kena pergi rumah tu ya. Payah juga nak kecek. Sebab kalau tu dia jadi penai kot. Tapi kukuk mana pun, kita tak boleh nak lepak secara mutlak. Tak boleh. Tak kena gitu. Sebab kita baca sejarah umat Islam. No, di India, bila dia dikongkong oleh mana-mana negara Hindu. Kan? Lepas tu dia Maulana ni, pemimpin Islam dia fikir untuk kebaikan umat lah ke mana. Jadi dia fikir dengan masuk parti Hindu ada kebaikan untuk umat. Untuk umat. Maka dia masuk. Enggak, kita sini tu suasana berbeza. Fikir mik lah. Kalau kita rasa ada kebaikan, kita boleh buat. Ikut lah. Sebab tu bagi saya, benda ni kita kena fikir untuk rugi untuk agama. Hak tu asah dia. Silap-silap percaturan kita, silap-silap tu boleh jadi fitnah. Akhir sekali selepas tu kesal dia, kita jatuh. Orang tidak Islam evangelis jadi naik. Tu kita bimbang gitu ya. Kita bimbang gitu. Kena fikir. Gitulah. Maknanya kita kata contohnya bila dia masuk parti tidak Islam, jadi kafir dia. Tak ada ulama kata gitu. Tak ada kata gitu. Oh, dia bukan parti ni, bukan agama. Tapi kena fikir. Kena fikir. Hak fikir tu, hak payah tu. Tu yang jadi khilaf, jadi berdebat macam-macam. Kek fikir, hak ni nampak gini. Pihak ni pula, pemikiran dia pun hebat juga. Dia nampak kalau masuk hak ni jadi gini. Maka dia pun buat keputusan gini. Hak ni pula dia nampak lagi. Tu jadi khilaf. Tu ya. Saya pun ada cara mikir kita. Ya, kita mikir dengan kadar kita. Tak serupa dengan orang lebih hebat lagi, dia mikir dengan cara dia. Kukuk mana pun gitu ya. Sebab tu kita kena yakinlah perkara khilaf, perbezaan pandangan ni, sikap berbeza tu perkara yang memang akan berlaku sampai kiamat. Akan berlaku sampai kiamat. Oh, dia tak balasnya lembu ya. Lembu, sebab tu dia makan, cuba tengok di segi falsafah kalau kita baca dalam kitab. Kenapa Allah jadikan lembu ni? Maka dia satu ya. Bu ya si berani kita maksudkan tak akal lembu. Kita ni orang manusia ni makan pelbagai makanan. Dia reka nak makan ni. Tapi binatang tidak. Tidak kata lembu di Malaysia ni tak pakai rupu. Dia makan pizza. No. Dok, lembu mana? Lembu Mekah pun kalau ada Mekah lembu. Memang dia makan rupu. Jenis rupu. Hashish. Sama lembu di Jepun. Tidak kata lembu di Jepun dok. Dia makan pucuk kayu. Rupu tak pakai. Tak selera dia. Tak serupa. Apa gitu. Sebab dia makhluk, dia tu makhluk gitu je untuk dia tu dimanipulasi, dia diguna. Bukan dia mengurus. Kita ni mengurus. Manusia ni. Memang dia, memang akar dia tu berbeza-beza.
Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam pun tiga kau ke akidah, syariat, akhlak. Hak ni kena serupa. Hak lain tak apa beza. Allah tahu dah manusia dia ada tempat dia beza. Akidah kena serupa. Cuba kita baca dah semalam dilanggar ke? Semalam dah. Tauhid la ilaha illallah. Nabi kalau umat Nabi dulu, Nabi Nuh, dia akan mengucap ginilah kira-kira. Asyhadu an la ilaha wa anna Nuha nabiyyun wa rasul. Dia kata gitu. Kita tak boleh. Kena sebut nama Nabi Muhammad. Nak sebut nama Muhammad wano mengu zaman Nabi Nuh. Maknanya dua kalimah syahadah dia sebut Allah dan sebut Nabi Nuh. Tapi zaman kita asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadan nabiyyun wa rasul. Ataupun asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ha, gitu. Maknanya Nabi boleh beza mengikut zaman. Cuma kita kena percaya semua Nabi itu hal lain lah, perbincangan lain lah. Nak ayatnya beza, tapi akidah kena serupa. Hak lain ni beza, cuba tengok pekoh hadirat. Kalau bak semaya sahaja khilaf, bak semaya sahaja, beratus-ratus khilaf. Ha. Akak tangan sahaja dok. Hak ni kata akak, hak ni kata dok, hak ni kata tok sini, hak ni tok sini. Setengah tu pakai dok langsung, straight gitu. Ha. Islam lah, kau tu. Gitulah hadirat. Sebab tu saya... Kalau bab politik ni kita nak bercakap, nak ui pandangan kita, biar pandangan kita tu boleh membina. Orang tak setuju tak apa. Dan kita jangan kutuk bila orang sebut pandangan yang tidak sama dengan kita. Dan kita pun jangan tak tahan orang kita. Dia tak boleh, dia nak tobik juga perkataan-perkataan yang berat tu. Saya tak setuju. Nyon ni jala, bapak wala'un. Bapak macam. Istilah tu tak sih tu. Hak tu tak sih tu. Kita tak setuju dengan dia, kita rakyat pandangan kita dengan cara ilmiah, saya tak setuju gini. Kemungkinan-kemungkinan, saya pun sebut. Misalnya, saya tak setuju beberapa orang pemimpin, pegawai jawatan pusat. Sebab dia ni, kita tahu, dia terlibat dengan syiah. Kita tahu, kita anak buah dia dulu. Kita sebut dengan terang. Dia nak kata kita, ni jala ni, bapak ni. Dulu tak, tak dulu pun saya kata gitu dah. Dulu pun saya tak undi dia masa dia jadi. Kita sebut awal-awal. Dia nak kata mana? Ha. Kita tidak kutuk. Cuma kita sebut kebimbingan kita. Hak ni terlibat dengan evangelis. Hak ni terlibat dengan ajaran salah. Hak ni terlibat dengan ada. Kita tahu. Ha? Kita tak apa. Ha, tapi janganlah siapa perikat sama. Siapa ada sebut. Okay? No. Mok dia ni pelacur. Siapa kutuk gitu. Ha, tu berat tali. Ha, tu kena jaga. Eh? Tu kena jaga. Ha, gitulah. Eh? Okay, ada soalan lain. Gitulah mudah. Eh? Lama lagi nak mengundi kita. Tapi kan? Gitulah. No. Ha. Kena doa. Start lain boleh doa dah. Untuk pilihan PRU15. Boleh doa dah start lain. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Kita nak baik. Jangan begini hadirat-hadirat. Biarlah saya sebut sikit. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lah. Ramah dia lucuk ke jawatan. Dulu dia lantik pun dia lucuk ke jawatan. Bila dia tengok ada orang lain yang lebih layak, dia suruh letak jawatan. Orang ni bila letak jawatan, dah, tak ada pun. Sebab dah awal-awal lagi aku beri jawatan kepada kamu ni atas rasa kemampuan. Kalau ada orang lain lebih mampu, kamu kena letak jawatan. Dia awal-awal lagi dia. Sebab tu pemimpin zaman sahabat dulu, dia menyedari keadaan dia. Bila tengok orang lain lebih hebat, kadang-kadang setengah tu dia mengundur sendiri. Tu cara didik ke agama. Sebab dia tak ada kepentingan pun. Kecuali memang dia nego atas nama politik tu, baklai payah tu, tak tarik, cabut. Cabut tali, tak situ lagi. Rupanya dia nego dari politik, tu baklai. Kalau dia nego dari politik, tu baklai. Memang kukuk mana terumbah punggung dia erik pun tak setuju lagi. Tapi kalau orang itu naik atas rasa agama sungguh, dia tengok orang lain layak, dia tak jawab. Hal itu berlaku. Saya nama. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi ni dalam beberapa buku saya baca, dalam bab kepimpinan zaman sahabat. Bila dia tengok nampak orang lain lebih layak, dia wui pandangnya, dia kata, saya ni sebenarnya mungkin boleh berkhidmat dalam bidang lain. Hak jawatan wui pada orang lain. Ada sebut gitu. Oh, nak cari jiwa lagu tu payahlah dia tu lah. Tu tapi jiwa Islam semua macam gitu lah. Ah, gitu. Okey, boleh tak? Rasa pada sekat tu hari ni. No. Oh, ni kita baca mula lah. Kita baca mula lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.